Elohai. Hari ini saya nak bawa korang jalan-jalan cari makan ke bumi, negeri bumi Kenyalang, Sarawak. Okey, ada apa kat Sarawak? Apa yang best kat Sarawak? Jom saya nak tunjukkan anda jalan-jalan cari makan di Kuching Sarawak. Jom ikut saya. Okey guys, saya menaiki Air Asia daripada Senai Johor terus ke Kuching Sarawak. Terima kasih Air Asia, layanan yang baik, makanan yang sedap. Okey, saya dah sampai Sarawak. Saya menginap di hotel Harbourview Kuching Sarawak. Hotel yang simple, sederhana, bersih dan sangat selesa. Okey guys, destinasi pertama saya, Medan Niaga Satok. Apa ada kat sini? Ha, ini dia. Ikan terubuk masin. Ikan terubuk masin ni korang goreng garing-garing, boleh makan dengan tulang eh. Boleh makan dengan tulang, boleh makan dengan nasi panas, memang sangat sedap. Okey, apa lagi saya beli kat sini? Saya beli kek lapis Sarawak, saya beli terong asam Sarawak, juga saya beli paste mi kolok segera dan juga paste laksa Sarawak. Wah, padu babe. Sekarang tibalah masanya untuk saya jalan-jalan cari makan. Saya nak cari signature Sarawak, makanan signature Sarawak. Apalagi kalau bukan laksa Sarawak dan juga mi kolok. Jom kita masuk viral eh. Okey guys, saya memilih untuk makan, untuk cari makanan-makanan yang sedap, nasi laksa Sarawak dan juga mi kolok di Fauzia Family Cafe. Di sini banyak stall-stall dan juga kedai-kedai yang menyajikan menu-menu yang wow, memang rabang mata nak makan. Semuanya nampak sedap dan saya of course lah saya akan memilih laksa Sarawak dan juga mi kolok. Jom ikut saya. Laksa Sarawak. Special lah. Special. Special ada apa? Dia maju. Eh, ikan kat dia. Sedap-sedap tau. Sedap-sedap tau. Sedap-sedap tau. Okay, bye. Okay, inilah air signature Sarawak. KC Pink Special. Yang mana sangat... Jom layan. Berharap semua takkan pernah berani bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah. Semoga kita ingin saya yang itu. Wah, meriah betul Kuching Sarawak. Siap ada bunga api kat luar. Okey. Okey guys, cukup malam pertama. Lepas ni besok saya nak jalan-jalan lagi. Stay tuned.
Okey guys, saya malas nak jalan jauh-jauh. Semalam saya dah jalan jauh. Hari ni saya jalan di waterfront lagi. Tapi di waktu siang, saya nak shopping. Saya mau balik untuk bagi cedah hati kepada kawan-kawan dan family. Jom. Tapi sebelum tu, saya nak makan mie kolok sekali lagi. Sebab sangat sedap. Nanti balik semenanjung akan terlio, teringat-ringat. Jadi kita makan sampai puas. Jom. Kita makan mie kolok Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Selesai makan mie kolok, saya nak cari cendah hati, saya nak cari t-shirt. Okey, dekat waterfront ni, di hadapan waterfront ni banyak sangat kedai yang menjual cendah hati, t-shirt, bag dan macam-macam lagi yang korang akan rambang mata. Jadi, jom kita pilih, kita beli dan kita bawa balik untuk orang yang tersayang. Tada! Okey, saya dah dapat tangkapan saya. Jadi, kita nak jalan cuci mata pula. Jom ke saya. DJ.